sampai kita bengket ibas batin ta mari suku bulat ukur ta aluras kita artoto artoto kita bujuri katakan kami man bandu bapa ija igizapkan kami dengar ibas perkuah atendu kan tetap menemani kebun kami bapa kenti si piate kami bagikan sitik patandu tak kami sebab tamkap sinemani kegeluhan kami. Rah kami kukam, berkelangkan anak du Yesus Kristus, juru selamat kami manusia. Amin. Izenda bahan Alkitab tak ibuat ibas. Jeremia bin Dusada, ayat nasi pelimakan sehwalu. Kuogekan izenda secara tunggal, kata dibata. Kupilih kam, ope dengar kubreken man bandu kegeluhan. Ope dengar kam tubuh, engkau kuserapkan kam jadi nabi-nabi man bangsa-bangsa. Ningku ngaloisa, oh Tuhan si erdolat. Laku teh uga melaskan kata, mudasa dengar aku. Nina Tuhan man bangku, olah kata kenduk kam mudasa. Tapi lauslah ku bangsa-bangsa, uja kamu kusuruh. Katakan man bana kerina, kupeksi kuperintahkan man bandu. Olah kam biar sebab aku kap raskam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan si enggong rana, terjeng-jengan ca. Shalom man banta kerina. Shalom. Majuwa-juwa. Izenda, kupetandakan lebih gelarku, emekak. Gelarku Cindy Natalia berginting munte berberis tepu. Aku peserta ibas bulu hawar nari. Tit PT ma ibas wari enda emekat. Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Adi bahasa karuna, aku dilahirkan guna jadi pasu-pasu. Tapi kusungkan lebih kita kerina. Kaikin arti berkat enda. Berkat enda emekap, pasu-pasu si enggo si alokan ibas di batanari. Pasu-pasu si enggo iterima kita ibas di batanari, si enggo berikan di bataman bantai kerina manusia. Janah pe, ijenda isuruh ke kita, gelah kita jadi pasu-pasu man kerina jelma, jadi pasu-pasu man kerina manusia, man kerina bangsa-bangsa. Ijenda ikatakan, kupilih kam, ope dengar kubrekan man bandu kegeluhan. Dan nak ikata kenapa? Ope kam tubuh engko kuserapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Jadi kita ngeluh idonya enda, labo terjenggeluk saja. Kita juga harus jadi pasu-pasu, jadi berkat man kerina jelma. Jadi adik engko kita nerima pasu-pasu wei, kita harus jadi pasu-pasu ke, terus kita harus membagikan pasu-pasu yang mankrina jelma, mankrina bangsa, yang sedunia indah. Banci kita dengan memberitakan Injil, banci dengan mengajak teman-teman kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi, lik sada ilustrasi contoh nakuban, emekap sada lilin. Sada lilin indah, iya, ngasup nerangi sada ruangan si gelap. Ngasup ia jadi terang ibas kegelapan bas ruangan enda. Sada lilin ia rela habis, rela musnah, rela keri demi menerangi. Bagaimana kita manusia, kita harus banci jadi terang. Kita harus jadi berkat man kerina jelma. Lika contoh nakubanka ibas kita, ibas keluarga, berkat ibas keluarga. Uga kin berkat ibas keluarga. Uga kin contoh berkat ibas keluarga. Berkat ibas keluarga emekat banci kita. Misalnya, orang tua ta latih akap na jumanari, latih akap na erdahin. Idah naka kita sibuk main HP, sibuk dengan banjang na. Laki tanggit belajar, laki ta sungkur uga penanda bapan. Contoh berkat kina, lah. Ella banci contoh, tapi adik kita anak-anak Tuhan, kita harus jadi, misalnya mamak telatih akap naju menari, rah kita, mak, si banteh du, latih akap du mak, banakan du, kita harus banci jadi berkat
ini salah satu berkat si Inggo kita berikan man orang tua kita. Jadi meskipun kita berikan berkat si kecil, juga harus kita kembangkan juga. Bagi contoh ke ibas kita pengurus gereja, kita harus bagi jadi berkat ibas pengurus. Di sini ibas Bundaria indah melala jelma, ia ndakkan gelar saja, gelar harga diriku naik, gelah aku ipuji-puji, gelah aku ditandai kerina jelma sebab aku lik gelarku ibas gereja indah, lik gelarku ibas dahim indah. Tapi zaman Gundari kai, pengurus enggak iurus, harus pengurus saya ngurus jemaatna, lah mau iurus. Jadi man bante senina nande bapak kurang, adik enggak iberikan dahin tetap man bante, si enggak ipercayakan man bante. Kita harus jalankan tanggung jawab tay alu ukur si meteruk, laban si kita tinggi hati. Sebab kan melalui ke pejelma indah, ia gengsi-gengsina saja, okay. Mengasihi sesama indah, berat akapnya. Soalnya adikku tolong kari anakah, idah anakah kariku tolong jelma si begak, engkau kari akapnya kami balik. Jadi laban sih, meskipun kalak kite, kalak galang, harus kita tolong. Engkau salah sadi kita menjadi berkat. Adik kita anak sekolah, kai si banci silakukan gelah kita banci jadi berkat. Emekap kita harus misalnya lah bagai lik teman ta si enggo terjerumus ibas dosa. Emekap adi zaman Gundari banci si idah pergaulan bebas, narkoba, cabut, bolos sekolah. Gundari lah nih bu. Bancilang enggo rata-rata kena si idah ibas sekolah-sekolah. Tapi kita sebagai remaja Kristen, kita harus bisa menarik teman-teman kita yang seperti itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Banci kita jadi palsu-palsu man iya. Carana kita ngajak iya PO, ngajari iya gelah ula iya cabut, gelah banci kita jadi berkat daiman kena jelma. Jadi kesimpulannya, kita manusia harus jadi berkat man kerina manusia ke. Kita harus jadi berkat man sidebanna. Dengan kita menjadi berkat kepada manusia, kepada bangsa-bangsa, kita juga sudah menjadi berkat kepada dibata. Jadi, aku, kamras kita kerina, harus jadi pasu-pasu man dibata, ras kita ertoto. Bisa dikatakan kami membantu Bapak, ijak-ijakkan kami perkuah hati yang tetap menemani kegeluhan kami. Bapak andai penggoka, Siti ogekan kami karena katandu, Tuhan cika kami jadi berkat menteri Najilma, berkat untuk semua bangsa Bapak. Tak kami tetap singkawari kegeluhan kami. Rah kami tukam perkelangkan anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin.